Jadi begini, saya menilai bahwa penghargaan itu sebuah tanggung jawab. Jadi ini saya bilang tanggung jawab untuk mewujudkan ya, atau menjalankan apa yang menjadi kepercayaan. Penghargaan itu sebuah kepercayaan. Kepercayaan itu adalah sebuah tanggung jawab. Kalau penghargaan ini di bidang politik ya tentu semoga saya bisa terus mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga ya, kepada upaya-upaya untuk menghasilkan sebuah produk hukum, kebijakan, kemudian untuk pelayanan utamanya kepada anak dan perempuan, dan juga kepada peningkatan kualitas hidup manusia. Karena kalau salah satu kualitas hidup manusia itu adalah salah satu indikatornya adalah dengan indeks pembangunan manusia, dan itu juga menjadi salah satu indikator keberhasilan sebuah kota, di mana aspek-aspek yang ada di situ adalah aspek pendidikan, aspek kesehatan, yang itu semua tidak terlepas dari peran perempuan, tidak terlepas dari perempuan itu sendiri ya. Bicara pendidikan, siapa yang paling merasakan juga perempuan. Kemudian juga dibicara masalah kesehatan, bahwa kesehatan perempuan akan menghadirkan kesehatan keluarga, akan menghadirkan kesehatan untuk generasi. Jadi apa yang ada di perempuan sesungguhnya akan menghasilkan hal lain ya, kebaikan-kebaikan yang lainnya. Bu, kembali ke